Mama mau menceritakan sebuah kisah. Kalau kemarin itu kisah tentang Uwais Al-Qarni yang namanya terkenal di langit dan terkenal di bumi karena baktinya pada ibunya. Kalau ini kisah tentang seorang anak yang durhaka pada ibunya. Namanya Al-Qamah. Mau dengar kisahnya? Mau. Kita selawatan dulu. Siap? Siap. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ini kisah tentang Al-Qamah, seorang hamba yang rajin beribadah, rajin sholat, puasa, juga sedekah, tapi menyakiti hati ibunya. Al-Qamah sayang pada istrinya, tapi durhaka pada ibunya. Menjelang ajal keluh lidahnya, terhalang ucap la ilaha illallah. Rasulullah memerintahkan Al-Qamah dibakar tubuhnya. Ibunya menangis lalu memaafkan. Ridho ibu yang melancarkan jalannya. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah.